gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 485. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Magic 5 yang sedih pas tahu Naura meninggal. Apalagi Rasha masih sedih karena kehilangan Naura. Naura udah gak ada. Aja tanda lahir dari masing-masing anggota Magic 5 nyala dan kembali ada di langit Magic Fivers. Aduh, hello Praja, please ini punya Sari kali. Dia masih aja godain Nyai Kodam. Boleh saya minta nomor telepon biar kita bisa kontek-kontekan? Ya. Hai, mane. Hai. Gelis pisan. Ntar aja Praja. Urusan AWW mah, sekarang urusan Narasati. Iya, urusan Narasati. Kembali lagi sama keadaan Naura Magic Fivers. Alhamdulillah, Naura kembali sadar. Dan Naura langsung minta maaf ke Rasha karena gak berhasil mendapatkan donor limpa untuk Laras. Akhirnya, Miss Magic jadi bersyukur banget liatnya. Naura udah kembali selamat. Dan yang paling penting, Rasha dan Naura udah maafkan Magic Fivers. Aku minta maaf ya, aku gak dapet donor limpa buat Tante Laras, Di. Naura, gak usah minta maaf sama aku ya. Aku lega kamu udah sadar sekarang. Aku yang harus minta maaf sama kamu. Maafin aku udah bersikap dingin sama kamu ya. Aku gak bisa ngertiin perasaan kamu. Maafin aku ya. Magic 5 yang lain juga jadi senang melihat Naura yang udah selamat. Mereka tetap kumpul bersama kan? Miss Magic jadi terharu sama Rasha dan Naura. Miss Magic senang kan melihat mereka udah kembali lagi. Kalau kata Gibran, dia gak mau maafin Rasha kalau Naura meninggal. Bahkan, Gibran mau melawan Rasha. Ada-ada aja. Yang ada, Gibran kan kalah melawan Rasha. Tapi untungnya, lu sadar juga, No. Kalau misalnya Naura ninggalin kita semua, gue gak bakal bisa maafin Rasha sih. Pasti gue tonjokin Rasha tuh. Yang ada lu yang kalah sama gua. Iya maaf, gua lupa lu yang paling kuat. Suster, usir sus. Astaga, kasian banget gak sih Magic Fivers? Mawar sama Gali masih aja ada di kamar mayat. Bahkan, Gali sampai tidur sama mayatnya Magic Fivers. Untung ada Gibran yang lewat dan dipahin pintu buat Mawar dan Gali. Akhirnya ada yang bukain. Mawar, Gali? Lu perlu ngapain? Si berarti pacaran di kamar mayat, ih. Ini serem pisan. Ngomong jangan sembarangan ya. Akhirnya ada yang tolongin juga. Udah yuk. Enggak bilang makasih sama gua. Sama-sama. Kok sama lu yang sama-sama? Wah, emang gak tau terima kasih mereka berdua. Aduh. Hana kayaknya senang banget deh ketemu Gibran. Sampai-sampai Hana hampir ketabrak motor. Untung Gibran nolongin Hana tepat waktu kan. Aduh, Hana langsung lihat-lihatan mereka. Tapi Iis malah gak suka kalau Hana dekat-dekat sama Gibran. Si Iis kebangetan banget. Masa bawa-bawa mantan-mantannya Gibran yang udah meninggal. Nanti saja Gibran marah sama Iis. Udah ya Han, ingat apa kata Iis, jangan pernah mau deket-deket sama orang ini. Dia itu modus, ngerti gak sih? Kalau mana gak mau mati ya, jangan pacaran sama ini. Kan Iis udah bilang ke mana kalau misalnya dia dulu tuh punya pacar dua, mati. Jaga dong. Gak usah bawa orang yang udah gak ada deh. Hana masih mau
mau bertemu sama Gibran lagi. Hana juga dengerin cerita Gibran. Bahkan mereka jadi saling cerita Magic Fibers. Ya, adalah beberapa lagi. Aku emang udah biasa ngadapin kehilangan keluarga atau orang yang paling aku sayang. Ya, emang sedih sih. Kita harus move on. Kayaknya kamu emang udah sering kehilangan ya. Di lain sisi, Irsyad masih berusaha buat Pipit maafin Irsyad, tapi Pipit masih aja gak mau. Aduh, lagi-lagi Asep godain Pipit kan, tuh rasain. Irsyad langsung kerjain Asep kan, Asep sampai diusir gara-gara bau kentut. Siapa suruh genit sama pacar orang sih? Nah kan, Pipit akhirnya mau maafin Irsyad. Akhirnya Magic Fivers, Irsyad dan Pipit udah maafan. Maaf ya soal yang kemarin-kemarin aku kesel sama kamu. Iya, Pipit gak apa-apa. Ya, aku juga minta maaf karena belum bisa cerita banyak hal ke kamu. Dan makasih banyak karena kamu udah bisa ngertiin aku. Berarti kita baikan? Baikan. Icie, Gibran. Gibran ajak Hana buat main layang-layangan. Sebelum itu, Gibran suruh Hana nulis pesan Hana untuk keluarganya yang sudah meninggal. Tali layang-layangnya juga diputus sama Gibran. Ibu, ayah, adek, kalian bisa baca pesanku nggak? Karena cinta sudah suratan, bukanlah jodoh, mau bilang apa? Biarkan saja, biar hati patahku kemasa di putusin? Iya, biar pesan di layangan kamu itu terbang ke atas, jauh tinggi. Terus pesannya nyampe ke mereka. Makasih ya Gibran. Aduh, Miss Magic jadi iri deh sama Naura dan Rasha. Kenapa sih mereka so sweet banget? Miss Magic kan jadi mau disuapin. Sya, mending kamu cek deh mama kamu gimana keadaannya. Abis suapin kamu, baru aku kesana ya. Gak usah, aku bisa makan sendiri kok. Kamu kesana aja, gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Iya, gak apa-apa lah. Tapi habisin lo makanannya. Siapa guru? Setelah itu, Rasha melihat kondisi Laras. Rasha dan Dika masih mendoakan Laras. Mereka pasti mau Laras cepat-cepat sembuh kan? Oh, Magic Fivers. Kayaknya karena kekuatan doa dari Rasha dan Dika, Laras berhasil sadar Magic Fivers. Laras yang sadar langsung ditemani oleh Rasha dan Dika. Aduh, Laras masih aja mengelak kalau Rasha dan Dika adalah anak Laras. Padahal kan, udah jelas-jelas Rasha dan Dika adalah anak Laras. Tapi mau gimana? Laras gak mau membahayakan Rasha dan Dika. Tapi Rasha dan Dika tetap mohon ke Laras buat ngakuin mereka sebagai anaknya. Apalagi mereka menyesal gak bisa menolong Laras. Miss Magic terharu Magic Fivers. Akhirnya Laras mau mengakui kalau Rasha dan Dika adalah anaknya. Ya Tuhan, anak mama. Maafin mama ya. Mama selama ini selalu menghilang dari kalian. Maafin mama. Karena mama selalu sedih banget sama kalian. Mama ngelakuin ini karena mama gak mau kalian kenapa-kenapa. Aduh, bahaya banget Magic Fivers. Raja jadi tahu siapa anak kandung Laras sebenarnya. Pasti dia langsung punya rencana jahat untuk menghancurkan Rasha dan Dika. Tuh, coba lihat. Belum apa-apa. Raja udah ketawa jahat melihat Rasha dan Dika yang lagi sama Laras. Raja udah marah sama Laras yang bohong. Rasha juga ditahan Laras buat gak melawan Raja. Laras bilang kalau itu cuma impian Laras soal Rasha dan Dika adalah anak Laras. Raja berdua tuh bukan anak Laras. Jangan bohong kamu. Sebentak Tante Laras, biarin dia bicara dulu. Tadi Tante Laras cuma berandai-andai aja.
Seandainya Rasya sama Dika teh benar-benar anak Laras, Laras teh pasti senang sekali punya anak yang baik, yang soleh. Bener-bener ya, masa dia udah gandeng tangan Gibran aja Magic Fivers? Gibran sampai bingung kan? Ternyata itu bentuk terima kasihnya Hana. Karena Gibran udah nolongin Hana jadi lebih tenang. Ini maksudnya apa ya? Kenapa? Nggak boleh ya? Nggak, bukan kayak gitu maksudnya. Kenapa tiba-tiba gitu? Aku cuma mau berterima kasih aja sama kamu. Aku lega banget tadi udah nerbangin layang-layangan itu. Jujur aja, entah kenapa saat sama kamu beban hatiku tuh terasa lebih ringan. Miss Magic jadi gemes sendiri liatnya. Tuh, Miss Magic jadi tambah iri dia liat Gibran yang hapus air mata Hana. Hana, kamu nangis? Juga ajak Hana buat ketemu Magic Five. Alif baik banget ya. Dia memberikan bebek untuk menggantikan jago peliharaan Wira yang dimasak Praja. Pas banget, Al mau menjenguk Naura di rumah sakit. Duh, kira-kira Praja percaya gak ya sama sandiwara yang dibuat Rasya, Dika, dan Laras? Laras meyakinkan Praja kalau anak kembar Laras bukan Rasya dan Dika. Tuh kan, Praja gak percaya sama Laras. Apalagi kan, Praja udah dibohongin soal Putra. Aduh, Praja makin gak percaya deh. Dengar Dika yang keceplosan manggil Laras mama. Dika juga langsung pergi kan. Rasya, gue mau ke kantin dulu ya. Ntar, mau beliin makanan buat mama. Maksudnya buat... Tante Laras. Tante Laras, izin. Tante Laras, sorry. Yaudah, lo beliin ini. Ya ini gue mau kantin dulu ya. Yuk, hai. Raja sama Rasya jadi berdebat. Katanya, Raja nolongin Naura yang terkubur tanah. Magic Fivers pada percaya emang sama Raja yang ngomong gitu. Maaf banget deh, Miss Magic mah gak percaya. Di lain sisi, Dika jadi jatuh gara-gara mobil-mobilan. Pas jatuh, masa ada orang yang mengambil rambut Dika? Ternyata, anak buah Praja yang mengambil rambutnya Dika. Duh, jangan-jangan Praja mau tes DNA Rasya dan Dika. Tuh kan, sama dengan anak buah Praja yang lain. Dia mengambil sampel rambut Laras. Bahkan, rambut Rasya juga diambil. Bener-bener ya, akal-akalannya Praja. Nenek-nenek yang ditolongin Rasya, ternyata untuk ambil sampel rambut Rasya juga Magic Fivers. Yang bener aja deh. Nenek gak sengaja. Refleksi. Mau jatuh jadi jambak rambut kamu. Iya, Ibu gak apa-apa, Nek. Nenek gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nek, saya minta maaf ya, Nek. Bener-bener gak sengaja, Nek. Gimana sih kalau jalan? Saya minta maaf, Nek. Kalau misalkan Nenek perlu berobat, bisa hubungi saya. Udah, sana. Gibran kenapa semangat banget deh nengok Naura di rumah sakit. Naura jadi sadar sama Hana gara-gara mendengar suara pikiran Hana. Abisnya, Hana kesel karena Gibran yang deket banget sama Naura. Jadi Hana cemburu nih Magic Fivers. Saudara kok sedekat ini ya? Kenapa dia mikir gitu ya? Mana ngeliatin gak suka lagi? Tapi siapa dia? Kenapa datang sama Gibran? Apa teman barunya Gibran? Tuh kan bener Magic Fivers. Itu ulat aja menyuruh anak buahnya mencari sampel rambut Rasya, Dika, dan Laras. Aduh, bahaya banget. Kalau Praja tahu hasilnya. Balik lagi Magic Fivers sama Gibran dan Hana yang lagi nengokin Naura di rumah sakit. Tuh kan, Hana masih aja cemburu lihat Gibran ke Naura. Loh, tiba-tiba aja Hana merasa darah rendahnya kambuh.
dia minta diantar pulang sama Gibran. Tapi aneh banget Magic Fivers. Masa dia gak pamit sama Naura? Padahal kan, mereka datang untuk menjenguk Naura. Kamu kenapa? Aduh, Gib. Kayaknya darah rendah aku kambuh deh. Kamu bisa anterin aku pulang gak? Oh iya, bisa-bisa aku anterin kamu pulang ya. Nau, gue nganterin Hana pulang dulu ya. Iya, aman. Ada yang aneh ini. Gak tau kenapa perasaan gue gak enak banget sama Hana. Mana gak bilang pamit juga lagi sama gue. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam, Miss Magic!